Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Dan apapun yang sampai kepada kita dari nikmat-nikmat tersebut semuanya berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang sampai kepada kalian dari nikmat semuanya berasal dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Meskipun demikian, tidak sedikit orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala secara sengaja maupun tidak. Sehingga ketika Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat Ya a'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha dalam surat An-Nahl Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya Beliau mengatakan yaitu seseorang yang mengatakan ini adalah hartaku aku dapatkan dari warisan nenek moyangku Menisbatkan nikmat kepada selain Allah kepada sebabnya Demikian juga penafsiran Aun bin Abdullah yaitu perkataan seseorang laula fulan lakana kadza wa kadza atau lam yakun kadza wa kadza Kalau bukan karena si fulan kita enggak akan begini dan begitu dalam lisan ya sering terdengar ya atau sering terucap kalimat-kalimat yang dianggap biasa padahal ya menunjukkan pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika mendarat dengan mulusnya landing dari pesawat tidak sedikit yang mengatakan pilotnya hebat ya anginnya bagus dan lain sebagainya oleh karena itu ya perlu kita ingatkan diri kita semua agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita dengan lisan kita juga dengan amal perbuatan kita menggunakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk ketaatan kepadanya di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi jika kalian bersyukur Pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian Tapi jika kalian ingkar Kufur nikmat Sesungguhnya azabku sangat Keras Sangat pedih Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Dan dimuliakan Allah Di kesempatan pagi ini Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Kajian dari kitab Ad-Dakwa ad karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas betapa besar pengaruh dari dosa dan maksiat. Mungkin Bapak, Ibu masih ingat ya bahwa tujuan dari pembahasan ini adalah kembali kepada pertanyaan yang menjadi sebab ditulisnya kitab ini yaitu al-ishq mabuk asmara yang mana mabuk asmara tersebut sering membawa atau mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan entah dia seorang bujangan atau dia sudah menikah, entah dia muda atau sudah tua. Jika tertimpa penyakit ini, akan mudah kepada kemaksiatan. Ya, sering kita mendengar cerita-cerita mereka-mereka yang tersadar dari maksiat ini, dari para driver. Misalnya, mereka sering cerita. Betapa besar godaan wanita di jalanan, karena godaan di jalanan itu, kalau enggak wanita, ya minuman, ya judi di tempat mangkal-mangkal mereka. Dan apabila jatuh kepada salah satunya, mengantarkan kepada yang lain, ya, jika mereka sudah minuman, maka akan jatuh kepada yang lain. Jika mereka jatuh kepada wanita, akan jatuh kepada yang lain. Jatuh kepada judi akan jatuh kepada yang lain, padahal mereka punya anak istri. Oleh karena itu, penulis ingin mengingatkan agar berhati-hati dan takut terjatuh kepada dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan, terhadap alam. Disebutkan bagi Bapak yang punya kitabnya. dari mulai halaman 99 ya hingga seterusnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan penuh dengan kesenangan kepada ya ke bumi yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan hanya karena apa? Kenapa saya sebut hanya ini dalam tanda kutip bukan hanya sebenarnya, tetapi ingin membandingkan dengan keadaan kita. Hanya karena mendatangi sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita berapa banyak larangan yang kita langgar. Nabi Adam alaihissalam hanya satu Jangan dekati Pohon ini Itu saja Tapi iblis Menggodanya sehingga mendatang Kalau kita bagaimana Bapak Ibu Berapa banyak Larangan Dari Allah Dari Rasulnya Yang kita datangi Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit yang kita datangi dari larangan tersebut? Ya astagfirullah, kita harus banyak istighfar. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena itu. Ya. Sedangkan kita masih merasa aman, merasa nyaman, tidak takut, tidak khawatir ketika mendatangi banyak dari larangan. Ya. Kepada orang tua dilarang kita durhaka, dilarang mengatakan cih atau ah. Tidak sedikit anak yang berkata lebih dari sekedar itu. dan lain sebagainya. Kita dilarang berbuat syirik, kita dilarang berbuat bidah, kita dilarang maksiat. Jika Allah Subhanahu wa taala murka, maka itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'u wifaqan. Balasan yang setimpal. atas kedurhakaan ya seorang hamba kita juga sudah sebutkan bagaimana iblis menjadi terlaknat terusir ya dari surga juga karena pembangkangannya tidak mau sujud kepada adam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala aba was takbaro enggan tidak mau dan bersikap sombong dengan mengatakan engkau ciptakan dia dari tanah sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang mereka ya mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke gunung-gunung yang tinggi ketika tersebar isu banjir atau tsunami larinya kemana pak ke bukit ke gunung tapi jika Allah ingin menghancurkan suatu negeri sangat mudah bagi Allah menenggelamkan bersama gunung-gunungnya tidak ada yang bisa menyelamatkan saat itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Meskipun adab tersebut dengan sebab, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menakdirkan sesuatu ada sebabnya. Sebabnya hujan terus dari langit. Ya mungkin kalau ada orang-orang pinter saat itu pinter tanda kutip ini karena curah hujan tinggi tidak berhenti-berhenti sehingga banjir besar. Ya. Dan Allah keluarkan air dari bumi. Diguyur dari langit, dikeluarkan dari bumi. Ya, sehingga penuh dengan air semuanya. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah dalam perahu Nabi Nuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Ya, mengirimkan angin kepada kaum ad ini, maaf, saya ulangi lagi ya. Pembahasan ini sedikit agar kita lebih ingat, agar kita lebih sadar, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu musibah, suatu azab kepada suatu negeri. jika mereka terus-terus berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan angin kepada kaum Ad. Angin yang kencang, angin yang kering. Mungkin orang-orang pintar tanda kutip kalau datang melihat itu, ini hanya fenomena alam biasa. Ya. Angin yang kadang terjadi di masa-masa tertentu, Tapi, ya, orang yang beriman yakin bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, atas perintah Allah, atas izin Allah, bahkan daun yang jatuh dari dahannya pun, ya, itu atas izin Allah. Bagaimana dengan sesuatu yang besar? Allah yang menghendakinya dengan penuh hikmah, ya, menjadikan mayat-mayat. Kaum 'ad bergelimpangan bertebaran di muka bumi seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Rumah, sawah, ladang, kebun, tanaman, hewan mati semuanya. Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran? Allah ganti lagi dengan kaum yang datang setelahnya. Durhaka lagi. Allah azab lagi. Ya suara yang menggelagar yang datang kepada kaum Samud sehingga jantung-jantung mereka ya terputus saking kencengnya suara tersebut. Bahkan ketika orang-orang yang terkena penyakit homoseksual merajalela gay laki-laki datang kepada laki-laki juga wanita. Allah Subhanahu wa taala datangkan azab yang begitu dahsyat kepada kaum Lut. Allah angkat kampung mereka, ya bumi mereka, negeri mereka hingga ke atas langit sampai para malaikat mendengar longgongan anjing mereka. Setelah di atas kemudian Allah balikan dan Allah timpakan lagi ke bumi dan Allah lempari mereka dengan batu-batuan dari langit. Lebih dahsyat dari apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Yang seharusnya membuat kita merinding, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana di salah satu wilayah di Jawa, satu desa hilang. Tertimpa ya, longsoran menurut mereka atau tanah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada desa tersebut sehingga tidak ada bekasnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan rumah-rumah beserta isinya, ada di antara mereka yang masih terlihat sampai lehernya, sampai kepalanya. Ya, ada yang sampai sekarang belum ditemukan. Ke mana jasad mereka? Ini bukan hanya sekedar fenomena alam. Fenomena alam yang mereka sebutkan adalah sebab. Tetapi orang-orang kafir wa ayyaru kullal ayati la yu'minuna biha. Meskipun mereka melihat semua tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah tetap aja tidak beriman. Tetap aja berbuat syirik. Ya tetap aja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tetap menyembah malaikat, ada yang tetap menyembah nabi, ada yang tetap menyembah patung, ada yang tetap menyembah kuburan, ada yang tetap menyembah jin dan syaitan. Walaupun melihat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu nyata di hadapan mereka. Allah mampu mendatangkan awan yang besar, yang hitam, yang dikira akan mendatangkan hujan, Ternyata yang keluar adalah api yang membakar apapun yang ada di bawahnya. Seperti yang menimpa kaum Madian. Dan lain sebagainya sudah kita sampaikan di kesempatan yang telah lalu. Dan di kesempatan ini saya ingin kembali menegaskan tentang di halaman 110 atau mohon maaf mungkin halaman 109 ya. Kembali sedikit Dalam hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama seorang laki-laki lain. Orang tadi berkata, wahai umul mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang azal az zalah, tentang keguncangan, tentang gempa bumi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab apabila orang-orang telah memperbolehkan zina diizinkan, ada lokalisasi enggak dilarang, enggak dicegah. Ya, dianggap udah biasa, enggak usah munafik katanya kalimat-kalimatnya itu. Enggak usah munafik, semua juga kepengen kan. Nauzubillah. Anda itu yang kepengen. Kita takut kepada Allah. Memperbolehkan zina, diizinkan zina. Orang nggak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau mau, ya tegas para pezina itu dilarang. Sangat mudah sekali. Data-datanya ada, orang-orangnya ada. Padahal masalah perzinaan, perprostitusi di Indonesia ini sudah diangkat ke dunia internasional. Bagaimana kehidupan anak-anak yang diculik Sejak kecil Ya mereka dikarantina Hingga menjadi remaja Sejak remaja mereka Mendapatkan pelecehan seksual dari para mucikarinya Dari para Ya penjahatnya Kemudian mereka dijual Mereka mengalami Ya Penjualan manusia Baik dalam negeri atau luar negeri hingga mereka harus menjadi para pezina tersebut ya bagaimana mereka-mereka yang dijerat dengan riba, rentenir ya diberikan hutang kemudian gak bisa bayar maka wajib untuk membayarnya dengan menjadi pelacur ya tragedi yang sangat menyedihkan di negeri ini dan di negeri-negeri yang lain tidak semuanya suka rela untuk berzina begitu. Tetapi ya kita lihat betapa banyak tersebar di setiap wilayah. Naudzubillah termasuk di Bekasi. Di daerah Kalimalang, di apartemen-apartemen, di pinggiran-pinggiran kali, di pinggir-pinggiran jalan. Bukan saya tahu ya, tapi baca saja Ya ketika orang-orang telah memperbolehkan zina. Meminum khamar. Ya, minuman keras dijual bebas. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Bahkan mungkin pemilik perusahaan minuman keras itu ya orang yang dikenal bahkan salah seorang pejabat mungkin. Tapi dianggap biasa. Ini pemasukan bagi kita ini ya. Dianggap sesuatu yang positif oleh sebagian kalangan auzubillah. Padahal jelas haramnya. Dan menabuh alat-alat musik. Ya, alat-alat musik ditabuh. bahkan oleh orang-orang yang katanya hijrah, kata-katanya ta katanya taubat ya, oleh wanita yang pakai jilbab yang kadang nyanyi ya bernada seakan-akan nyanyian Islam, kadang-kadang nyanyi dangdutan, hanya karena punya suara yang bagus. Dianggap biasa. Bahkan dibela musik tersebut. Maka Allah pun cemburu di langitnya Lantas berkata kepada bumi Guncangkanlah mereka Berhentilah jika mereka mau bertaubat Dan menghentikan perbuatan mereka Ya sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah perintahkan bumi untuk berguncang Maka berguncang bumi ini Dan tidak ada yang bisa mendeteksi Kapan berguncang ya secanggih apapun alatnya sampai saat ini tidak ada yang bisa mendeteksi kalau mereka bisa mendeteksi mungkin jumlah korban bisa diminimalisir atau mungkin tidak sama sekali tetapi karena memang tidak ada yang tahu manusia itu begitu lemah di hadapan Allah ada yang sedang di hotel, ada yang sedang di rumah ada yang sedang di kamar mandi, ya? Tidak ada yang tahu kapan Allah perintahkan bumi untuk berguncang. Berhentilah jika mereka mau bertobat dan menghentikan perbuatan mereka. Sebaliknya, hancurkanlah mereka jika tidak mau. Hancurkan jika tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ini harus menjadi pelajaran terjadinya gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya di negeri kita. Ini perhatikan kembali agama kita, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Rubahlah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing bagi para penguasa, para pemimpin, para yang memiliki kemenangan dengan tangannya. Rubahlah dengan tangannya. Yang hanya bisa dengan lisan, rubah dengan lisannya. Yang hanya dengan hati, rubahlah dengan hatinya. Man ro'a minkum munkara fal yugayirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisanih. Fa illam yastati fa biqalbih. Wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Mungkin kita bisa memberikan nasihat masukan kepada mereka yang punya kekuasaan agar merubah dengan tangan mereka karena merekalah yang bisa yang melakukan pendekatan, melakukan komunikasi intensif untuk sama-sama merubah kemungkaran yang ada ini. Ya agar kita bisa terhindar dari segala musibah dan bencana. Kemudian pria itu bertanya, wahai ummul mukminin, apakah itu merupakan adab bagi mereka? itu azab atau bukan maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab itu adalah peringatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman tetapi merupakan hukuman dan azab dan kemurkaan untuk orang-orang kafir bagi orang yang beriman ini adalah peringatan ya tidak sedikit di antara mereka yang lupa yang lalai mereka tahu kemudian mereka melupakannya atau mereka saking lalainya sehingga lupa sehingga tidak tahu seakan-akan tidak tahu ini enggak boleh itu enggak boleh ini wajib ini dilarang ya peringatan bagi mereka rahmat kasih sayang Allah bagi mereka mereka yang benar-benar beriman ketika mereka meninggal dunia mereka insya Allah syahid tertimpa bangunan tenggelam jika keadaan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bagi mereka mereka yang punya dosa dan kesalahan itu menghapus dosa dan kesalahan mereka ketika mereka bersabar dan itu mengangkat derajat mereka ini bagi orang yang beriman tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik ini adalah hukuman dan azab dan kemurkaan. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata perawi hadis ini, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih menggembirakanku daripada hadis ini. Artinya orang-orang beriman bergembira. Walaupun mereka sama-sama terkena dampak dari bencana, tapi keadaan mereka berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika mereka tertimpa musibah atau bencana, mereka bersabar. Yang meninggal dunia didoakan semoga mereka dirahmati, diampuni dan semoga mereka mendapatkan syahada. Yang ditinggal Semoga dengan kesabaran ini Allah angkat derajat mereka, Allah hapus dosa-dosa mereka dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga hati mereka tetap tenang. Ya, jangan khawatir. Karena sebagian orang menolak kalau ini adalah peringatan. Ini tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Bahkan kita lihat mereka katakan, yang terkena musibah itu ada masjid yang hancur, ada yang lagi sholat, suara takbir, suara zikir terdengar. Itu menunjukkan mereka itu orang-orang yang katakanlah soleh, kata mereka, tapi mereka yang terkena seakan-akan yang mereka ingin mengatakan, "ya, ini bukan teguran, ini bukan adab, bukan apa." Maka kita jawab, "bagi orang beriman bukan adab, tapi bagi yang kafir." yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hukuman dan azab. Dalam riwayat yang lain sama dari Ibnu Abid Dunya juga namun ya hadis ini mursal dan bersambung disambung oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya bahwasanya pernah terjadi gempa bumi pada zaman Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam maka beliau pun meletakkan tangannya di atas bumi seraya berkata, tenanglah, karena waktumu belum tiba. Ini sudah beberapa kali Rasulullah ya memerintahkan ketika goncang untuk diam. Pernah beliau di atas gunung Uhud. Kemudian gunung Uhud pun bergetar. Maka kata Rasulullah, Uthbut ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Karena di atasmu ya ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq ada seorang orang syahid. Nah, sekarang pun demikian. Ya. Tenanglah karena waktumu belum tiba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya dan berkata, "Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian. Maka perhatikanlah tegurannya." Perhatikan. Harus bisa dijadikan pelajaran adanya gempa Ya adanya musibah, bencana Karena tidak sedikit Gempa demi gempa ber, Terus terjadi Tetapi yang ambil pelajaran sedikit Ya malah ada yang memanfaatkan Dengan melakukan penjarahan Ya walaupun Banyak dari luar Daerah yang terkena benca bencana Mereka sengaja datang ke daerah bencana Untuk mencari kesempatan Naudzubillah ya yang seharusnya menjadikan pelajaran. Tapi demikianlah Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mendapatkan taufik adanya Al-Qur'an, adanya sunnah, ada yang apa yang mereka lihat itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Tapi bagi yang tidak, walaupun mereka mendengar setiap hari, melihat setiap hari, dibacakan ayat-ayat setiap hari, tetap tidak mengambil pelajaran. Kemudian setelah itu terjadi lagi gempa bumi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, wahai sekalian manusia, tidaklah gempa ini terjadi melainkan karena perbuatan kalian. Ini beliau sebagai pemimpin, sebagai seorang, ya, kalau di negeri kita ini, sebagai presiden, berani mengatakan, dan ini bukan untuk melukai perasaan, tetapi untuk apa supaya dipikirkan menjadi bahan renungan, ya, bahwa apa yang menimpa ini akibat dari ulah tangan kita sendiri. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Disebabkan karena perilaku kita. Ya, ada himbauan dari salah satu ya pengumpul dana ya pengumpul dana untuk Daerah-daerah musibah, atau konflik, dan lain sebagainya, ya, larangan menyebut ini sebagai ada hukuman, larangan mengkait-kaitkan dengan dosa, dengan maksiat, ya, artinya sebagai bentuk menghargai perasaan yang terkena bencana, maka ini tidak benar, ya, kita memberikan dua hal kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana yang tidak terkena bencana kita memberikan kabar gembira bagi mereka seperti yang tadi disebutkan sabarlah wahai saudara-saudaraku ini adalah rahmat Allah ini adalah ujian ya untuk meninggikan derajat kalian untuk menghapuskan dosa-dosa kalian, kasih sayang Allah untuk menegur kita agar kembali ke jalannya, yang mana mungkin di antara kita ada yang lalai dan pasti ada hikmahnya. Kita hibur, tapi di waktu yang sama, ya, kita sampaikan ini harus menjadi bahan introspeksi, bahan muhasabah, karena musibah apapun yang menimpa ini tidak lain karena ulah tangan kita semua. Ya bukan satu atau dua orang, tapi kita semua termasuk yang berbicara gitu. Ini bukan untuk menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mereka tersinggung misalnya. Dikhawatirkan mereka tersinggung. Emangnya dosa kami apa? Kalian sampai mengucapkan seperti itu. Ya. Tidak perlu kita berbicara dosa kami apa, dosa anda siapa. Tapi ungkapkan secara umum. Kita tidak tahu dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang terjatuh kepada kesirikan diantara kita menyembelih untuk selain Allah. Mungkin ada yang terjatuh kepada dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, seperti yang disebutkan tadi, perzinaan, ya musik, homer, gay, lesbian dan lain sebagainya dan itu didiamkan dan itu dibiarkan tidak ada pelarangan tidak ada ingkarul mungkar ya sebagai bahan muhasabah untuk memperbaiki diri. Karena kalau ini tidak disampaikan dikhawatirkan orang tidak mengambil pelajaran. Ya. Suatu tempat wisata terkena dampak gempa misalnya. Biasa di tempat wisata itu kemaksiatan merajalela. Karena tidak pernah diingatkan ayo kita percepat pembangunannya supaya maksiat jalan lagi ya supaya para turis yang ingin berzina di sini bisa menikmati lagi misalnya sehingga tidak bisa mengambil pelajaran seharusnya dirubah baiklah kalau gitu kita terbuka wisata wisata yang memang halal ya tidak ada pembukaan aurat secara bebas tidak ada minuman keras tidak ada perzinaan prostitusi Entah online maupun offline segala macam, ya harus menjadi perubahan. Jangan tetap sama. Dari sisi, ya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dari meninggalkan bid'ah kembali kepada sunnah, kembali kepada ketaatan, meninggalkan maksiat. Ya jadi bukan untuk menyinggung perasaan mereka, tapi untuk mengembalikan yang belum tersadar agar tersadar. Wahai sekalian manusia, kata beliau, tidaklah gempa ini terjadi melainkan karena perbuatan kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika peristiwa ini kembali terulang, niscaya aku tidak ingin tinggal bersama kalian di tempat ini selama-lamanya. Ini peringatan yang keras, ya, agar menghentikan dosa dan maksiat dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ya, dan ini juga menunjukkan bolehnya hijrah atau meninggalkan tempat yang terdapat banyak kemaksiatan menuju tempat yang sedikit kemaksiatannya atau yang diketahui tidak ada atau sangat jarang. kanan kiri prostitusi depan belakang minuman-minuman keras, kenapa masih betah tinggal di situ? Ya kenapa? Kenapa tidak memilih lingkungan yang baik? Apakah sayang dengan bisnisnya? Apakah sayang dengan rumahnya? Tinggal jual saja. Pindah kepada wilayah yang lebih kondusif, menjaga keimanan. Karena bagaimanapun lingkungan itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi keluarga kita. Ya almaru ala dini fal ahadukum man Seseorang itu tergantung pada agama temannya, hendaklah melihat dengan siapa dia bergaul. Siapa teman anak-anak kita nantinya? Kalau lingkungannya buruk seperti itu, Bapak Ibu Kaum Muslimin dan Muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian Ibnu Al Qayyim Rahimahullah menyebutkan bahwa dalam kitab Penakip Umar, ya meskipun menurut pentahkik belum melihat kitab tersebut, tetapi ya kita percayakan dalam hal ini kepada Ibnu Qayyim Rahimahullah dan e, kalaupun suatu kesalahan kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar beliau segera mengentakkan tangannya ke tanah seraya berseru apa yang terjadi denganmu apa yang terjadi denganmu ingatlah jika terjadi kiamat pasti bumi akan menceritakan beritanya sebab aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul qiyamati falaisa fiha dira'un wala sibrun illa huwa yantiq jika terjadi hari kiamat maka tidak ada sehasta dan sejengkal tanah pun melainkan ia atau bumi akan memberi ya memberitakannya akan memberitahukan jadi ini bukan hari kiamat gempa-gempa ini walaupun menurut korban yang selamat seakan-akan ini kiamat gitu berarti kiamat itu lebih dahsyat daripada apa yang ada sekarang Maka ini harus menjadi pelajaran bahwa kiamat itu benar-benar nyata dan lebih dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih dari ibunya dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang saat itu hanya memikirkan urusannya diri sendiri. Dan itu sudah diceritakan oleh salah satu korban yang selamat. Ketika dia menggendong anaknya, dia bercerita. Ya. Tiba-tiba bumi berguncang, maka dia pun terjatuh. Ketika terjatuh itulah anaknya lepas. Maka ketika itu dia bercerita, saya tidak bisa lagi ya sebagaimana yang diwawancari di televisi saya tidak bisa lagi memikirkan anak saya yang saya pikirkan adalah saya menyelamatkan diri saya bayangkan bapak dengan anak bisa seperti itu dan ini belum kiamat ini belum kiamat ini hanya gempa dan tsunami Bapak itu mengakui saya saat itu tidak bisa lagi memikirkan anak saya. Yang saya pikirkan adalah diri saya gimana selamat. Setelah dia selamat setelah sekian lama baru ingat lagi, oh ya anak saya mana? Lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang saat itu yang akan terjadi. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan mengkisahkan dari Safiyah. Ia menuturkan Madinah pernah mengalami gempa pada zaman Umar bin Khattab. Maka beliau pun berseru wahai sekalian manusia, ada apa ini? Alangkah cepatnya kalian berbuat kerusakan. Seandainya peristiwa ini terjadi lagi, aku tidak ingin tinggal bersama kalian seperti ini. Berarti menunjukkan bahwa Ya, seseorang harus mengingatkan rakyatnya. Seorang pemimpin harus mengingatkan rakyatnya agar kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah, agar mereka meninggalkan kemaksiatannya, menjadi yang terdepan dalam mengingkari kemungkaran yang ada di negeri ini. Dan kewajiban para ulama adalah menasihati para pemimpin tersebut, memberikan masukan-masukan yang positif dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak terang-terangan. Ya. Ini apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa menasehati rakyatnya. Qabr radhiyallahu berkata sesungguhnya gempa bumi akan terjadi jika kemaksiatan-kemaksiatan di atasnya dilakukan. Bumi bergetar karena takut kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya mari kita hentikan maksiat yang kita lakukan. Jangan kita menodongkan kepada saudara-saudara kita, menunjuk saudara-saudara kita saja. Ini maksiat itu maksiat. Mungkin ada pada setiap kita pun kemaksiatan yang kita sadar atau tidak. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan hati-hati, hati kita ini yang di dalam jiwa itu pun bisa bermaksiat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hentikanlah maksiat kita. Sekecil apapun. Ya sekecil apapun. Jangan biarkan kita terumbang-ambing dalam kemaksiatan. Jangan sampai kita merasakan nikmat, lezat dengan maksiat. Jangan sampai kita mematikan hati kita sendiri dengan tidak ada rasa sakit lagi ketika berbuat maksiat, merasa biasa. Nauzubillah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Umar ibnu Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada beberapa kota. Yang isinya "amma ba'du", sesungguhnya gempa ini, ini juga beliau sebagai pemimpin saat itu, merupakan suatu teguran dari Allah kepada hamba-Nya. Aku telah mengirimkan surat ke beberapa kota yang isinya menyerukan agar penduduk kota-kota tersebut keluar pada hari dan bulan sekian. Sungguh, siapa saja yang memiliki harta hendaknya segera bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka wa dhaqara rabbihhi fa sungguh beruntung orang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat Hendaknya seorang juga berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika berbuat dosa dan maksiat dan bertaubat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wahai rabb kami kami telah menzalimi diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni kami tidak memberi rahmat kepada kami niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi jadi ajak untuk berdoa kepada Allah tidak lupa berdoa dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh wa illa tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin jika engkau tidak mengampuniku tidak menaruh belas kasihan kepada aku, tidak merahmatiku. Niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Ya kita memohon agar diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, demikian juga berdoalah dengan doa yang dimohonkan oleh Nabi Yunus Alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Masuk cingkau, engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Mengakui kezaliman diri kita Ya ada itiraf Kita berdosa, kita bersalah Maka kita akui dan kita hentikan Ya karena kalau orang tidak mengakui kesalahan Tidak akan menghentikan kesalahan Ini ya adalah nasihat dari seorang pemimpin kepada rakyatnya ketika terjadi gempa Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud ya Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Idza danan nasu bid-dinar dirham وتبعوا أذناب jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya ya menjadi bakhil dengan hartanya tidak mengeluarkan zakat tidak mau digunakan untuk berhaji padahal sudah wajib tidak mau berbagi kepada fakir miskin anak-anak yatim membiarkan orang-orang kelaparan sedangkan dirinya hidup dalam kemewahan berjual beli dengan inah dengan riba yang mana kita tahu riba di negeri ini suatu wabah yang sangat besar ya merajalela di setiap lini kehidupan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya mereka tidak menyebut dengan riba mereka menyebutnya dengan sesuatu yang enak didengar apa namanya bunga padahal bunga itu kan biasanya cantik ya pak ya kecuali bunga ok. ya bunga sesuatu yang enak didengar ya padahal kalaulah kita sebut eh apa eh, pinjaman bapak ribanya sekian persen kira-kira gimana laris nggak laris tidak tapi mereka hiasi dengan kalimat-kalimat yang ini bunga, ini apa segala macam. Dan ini jelas keharamannya riba ini. Jelas keharamannya. Lebih mementingkan bercocok tanam serta meninggalkan jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i tentunya, maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka. Bencana tersebut tidak dihilangkan olehnya hingga manusia kembali kepada agama mereka. Jika kita mau berhenti, ya, jika mau bencana-bencana ini berhenti, kembali aman, kembali makmur, kembali damai sentosa, maka berhentilah dari semua dosa dan maksiat yang disebutkan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun menyiksa mereka, mengadab mereka, dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Diriwatkan dari ibnu Abid Dunya juga dari ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata zamanun annahu dinar wa min muslim Aku perhatikan melihat kondisi kita Ya yeah. Semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham Selain saudaranya sesama muslim Ya yeah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Yang tadi disebutkan Ya yeah. Apabila manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya, berjual beli dengan riba, meninggalkan jihad fisabilillah dan lebih mementingkan pertanian, maka Allah akan menurunkan bencana dari langit kepada mereka. Bencana tersebut tidak diangkat olehnya hingga manusia kembali kepada agama mereka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka marilah kita mengambil pelajaran. Perhatikan ayat-ayat Allah, perhatikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatikan perkataan para sahabat, para ulama yang membahas tentang masalah ini, dalam masalah gempa bencana ini. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah untuk manusia. Ya, hukuman untuk mereka-mereka yang durhaka, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya Bapak Ibu bisa lihat ya begitu panjang lebar disebutkan tentang dampak dari dosa dan maksiat tersebut agar kita takut, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. dan bukan hanya di dunia yang harus kita perhatikan ya hukuman Allah itu bukan hanya di dunia akan tetapi sampai kepada akhirat ya imra'atun fi hirratin sajanatha ya. hatta matat nar Seorang wanita diadab disebabkan seorang kucing yang dikurungnya sampai mati, maka wanita itu pun masuk neraka. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Mabuk asmara ya kita kembalikan terus kepada judul kepada tujuan penulisan kitab ini. Itu bisa mendatangkan kepada kerusakan. Ya kepada dosa dan maksiat yang banyak. Di antaranya adalah perzinaan. Ya, baik secara sukarela maupun dengan paksaan. tidak sedikit kasus-kasus pemerkosaan pelecehan seksual yang disebabkan oleh mabuk asmara ini. Ya, kita mendengar berita melihat bagaimana seseorang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil setelah itu membunuhnya, begitu saja. Ya karena apa? Karena mereka tidak menjaga hatinya, tidak menundukkan pandangannya. Dari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat Maka harus kita tutup itu semua Dengan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dosa dan maksiat yang kita lakukan Akan mendapatkan balasan yang setimpang Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang Saya sengaja untuk mengulang Dan saya tambahkan dalam masalah ini Karena terkait dengan apa yang menimpa negeri kita Menimpa saudara-saudara kita Ya agar menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengar dan melihatnya dan menjadi penghibur bagi mereka-mereka yang tertimpa musibah bahwa ini adalah rahmat dari Allah ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan apakah mereka beriman atau tidak ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji pasti akan diuji saudara-saudara kita itu wallahu alam bisawab Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadikan pelajaran bagi kita dan keluarga kita agar lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.